Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya dapat sama-sama malam ini kita bersama dengan kitab Tajwid Athharul Hadis, sambungan pada 168 hadis yang 1, 2, 3, hadis yang keempat. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, syiarul mu'minina ala sirati yawmal qiyamati, rabbi sallim sallim. Rawahu at-Tirmizi anil Mughirah. Sebagai tanda atau alamat syiar, syiar itu tanda. Sebagai tanda atau alamat mukmin, tatkala melalui sirat itu, masing-masingnya berkata, Rabbi sallim sallim, ya Tuhanku, selamatkan dari kemudaratan sirat. Dalam hadis ini Nabi sebut tentang sirat. Ini cerita fima ba'dal maut, apa yang lepas mati. Lepas mati kita tu akan dibangkit semula. Bangkit semula tu nama dia al-ba'tsu. Semua kita akan dibangkit. Lepas bangkit semula tu dia berjumpa pula dengan al-haut, kolam yang disediakan kepada umat Nabi Muhammad SAW dan pada umat-umat yang beriman. Lepas jumpa Al-Hawd, kita akan jumpa Al-Hashru, berimpun di satu padang, padang mahsyar. Lepas Al-Hashru, bincang tentang hari kiamat ni, jumpa syafaat. Ada orang yang dapat syafaat, ada orang yang tak dapat. Lepas itu al-hisab. Lepas hisab, timbang amalan. Lepas itu berjumpa dengan sirat. Dalam hadis ni cerita sirat. Sirat ni apa benda? Sirat ni makna dia ada dua makna. Sirat makna dia jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat tu di segi bahasa makna dia jalan. Segi istilah syarak, sirat ni ada dua. Satu sirat dunia, yang kedua sirat akhirat. Dunia ni apa? Dunia ni manhaj yang Allah tetapkan, peraturan yang Allah tetapkan pada hamba-hambanya. Itu dia panggil sirat, peraturan, silibus hidup yang Allah tetapkan kepada kita, nama dia sirat. Adapun sirat yang dimaksud dalam hadis ini iaitu di akhirat. Sirat kita panggil titik yang dibentang, yang dibentang atas neraka jahannam. Letak atas neraka, bawah tu neraka, atas titik.
semua orang akan lintah. Tak kira siapa dia lintah itu. Wa inna minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaru dhalimina fiha jisiyya. Semua kamu kena lintah atas titian tu, kata Allah. Itu benda yang pasti. Siapa yang selamat? Allazina taqaw. Orang-orang yang bertakwa sahaja yang selamat. Yang tidak takwa, zalimin, Tuhan kata fiha jisiyya. Zalimin, dia merangkak, dia jatuh di bawah. Jadi sirat ni satu sam'iyah. Kita dengar, kita tak nampak. Apa yang Nabi beritahu, kita dengar dan kita beriman. Ini kita beriman dengan sam'iyah. Apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila lintah di sirat ni, satu hadis Nabi, dia sebut wa yudrabu siratu baina zahri jahannam. Sirat tadi diletak di atas permukaan jahannam. Fa akunu ana wa ummati may yujizuha. Aku, kata Nabi, dan umatku, orang yang mula melintasi sirat tadi. Wala yatakallamu yawma izin illa rusul. Hari itu siapa pun tak bercakap kecuali yang bercakap tu rasul. Wa da'wa rusul yawma izin Allahumma sallim sallim. Dan rasul tadi berdoa Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Yang kitab kita mengaji ni dia kata orang mukmin. Dalam hadis satu lagi rasul. Mungkin rasul tu mengepalai baca doa sallim sallim. Bila dia beriman, dia pun tersahutlah dengan sallim sallim. Moga-moga kita selamat. Yang lintah ni pula dia tak sama. Ada yang tarafata'in, sekelip mata. Titi itu panjang mana sama dengan Pulau Pinang, kata tahu. Dalam kitab dia sebut dia lebih tajam daripada pisau, lebih kecil daripada rambut. Patut boleh besar kan? Ini ikut kata masing-masing. Kita lah kecil besar, kita boleh buat kan? Tulisan kecil tu buat betul dia besar. Ya. Apa besar kita buat betul dia kecil. Menambahkan yakin kita apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang peringkat kedua, wa minhum mayyamurru kalbarqi, macam dengan kilat. Kilat sampai sana. Ada yang macam dengan angin. Ada yang macam dengan burung. Ada yang laju macam kuda. Ada macam unta dan macam kancil. Ada yang macam Honda Kapcai. Macam-macam tak kira lah. Nabi sebut macam-macam. Imam Ghazali kata, Imam Ghazali kata, macam mana ni? Tak macam-macam ni. Dah tak pelik. Tak macam-macam ni tak pelik. Lah burung boleh jalan, boleh terbang atas udara. Ada yang terbang jauh, ada terbang yang dekat. Boleh terbang. Macam itulah akhirat. Allah, Allah itulah yang bagi kita berjalan, sama ada cepat ataupun lambat. Yang cepat tu pasal apa cepat? Bukan pasal dia boleh bergerak sendiri. Atas amalan yang dia lakukan di atas dunia. Atas dunia dia cepat main masjid, lambat balik. Atas dunia dia lambat masjid, cepat balik. Macam lah makam tu tak sama. Kita atas dunia makam tak sama. Ada yang main masjid, naik kereta, ayam tak kocak. Ada kereta kita, kereta kocak, kita kocak. Maqam tu tak sama. Jadi begitulah maqam di akhirat, maqam lintah tak sama. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik yang tak percaya, yang tak beriman dengan rasul, mereka ini akan gelincir.
akan gelincir, ada yang mula start naik dan jatuh, ada jalan selangkah dua, ada 10 langkah, dia akan jatuh. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sebut, di atas sirat itu ada kalali. Kalali ini pengait-pengait. Bila kita lintas, dia bunyi. Makna bunyi itu ada bawa barang salah. Mungkin bawa dadah, mungkin bawa apa. Jadi bawa barang salah. Macam kita lintas, dia kuat dah. Dia periksa, bunyi. Bunyi-bunyi apa dia? Buang. Bunyi lagi. Buang. Bunyi lagi. Rupanya ada di kasut dan pakai besi. Bunyi lagi. Rupanya lutut kita berbesi. Itu bukan cerita besi. Ada bawa benda-benda salah di akhirat nanti. Benda-benda salah ni yang kita lakukan. Benda-benda yang Allah larang. Itu namanya sirat. Di syiarul mu'minin. Khususnya para nabi. Mereka akan kata, Rabbi salim salim. Ya Tuhanku, selamatkan dari kemudaratan sirat. Jadi orang-orang yang sirat dia di dunia ni, jalan atas dunia ni, dia jalan tu dia berjaga-jaga, insyaAllah sirat di akhirat dia selamat. Orang yang atas sirat atas dunia ni, atas jalan tak berjaga, tak kira haram halal, memujur lalu melentang patah, haram tak ada, halal semacamnya pasal dia bermazhab itu. Orang yang atas sirat atas dunia tak clear, maka sirat di akhirat dia akan tak selamat. Jadi nak bagi selamat sirat di akhirat, titi di akhirat tu, dengan perjalanan hidup kita di dunia ini, kita tengok, kita perhati biar dia sesuai dan betul dengan hukum hakam yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, syi'arul mu'minina yauma yub'atsuna min quburihim la ilaha illallah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Rawahu Ibnu Mardawai an Aisyah. Alamat mukmin di mana hari yang dibangkitkan mereka dari kubur ialah sekaliannya berkata, la ilaha illallah wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Orang mukmin hari itu ni bukan pasal nak cari pahala lebih. Ada mengucap baca kita zikir wirid tadi tu atas dunia. Hari itu dah dia lekat dah. Bila dia bangkit, dia akan kata tu, la ilaha illallah wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Makna dia menyatakan, mengulang kata ucapan tauhid, la ilaha illallah, pada Allah kami berserah. Dan memang orang mukmin yakin. Yakin apa? Dengan hidup sesudah mati. Lepas bangkit tu, dalam keadaan kita haus, dahaga, itu yang disediakan al-haud. Al-haud dua. Satu, yang kedua, lepas masuk syurga dapat lagi namanya al-kausar. Sebelum tu al-haud, lepas di syurga nama dia al-kausar. Moga-moga kita duduk mengaji, duduk baca ni, bagi kita dapat minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati yaumal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Rawahu Ibnu Mani' an Zaid bin Arqam. Bermula syafa'atku di hari kiamat itu sebenar. Syafa'at. Syafa'at ni apa? Nabi tolong. Tolong bantu. Teh dunia pun kita cari orang yang boleh tolong kita. Nak minta apa-apa, nak minta bantuan, kena sign JKK. JKK cuak baru dapat. JKK kita lawan dia, dia tak cuak. Dia buat kering dia. Tak dapat lah, duit berim. Nak minta kerja apa? Kena cari orang kenal. Mudah, laluan tu mudah. Jadi syafaat aku, kata Nabi,
Nabi ni Allah bagi syafaat ke dia. Siapa yang boleh bagi syafaat ni? Nombor satu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia ada dua. Satu dia panggil syafaatul ammah atau syafaatul uzma. Yang kedua syafaatul khassah. Syafaat ammah ni di tengah-tengah manusia yang panas terik mentari hari kiamat nanti dalam kelang kabut, dijumpa Nabi Adam, dia kata, Nabi Adam kata, aku tak payah jumpa empat terai pisannya Nuh. Dijumpa Nabi Nuh, Nabi Nuh kata, aku pun tak ada, tak boleh. Jumpa Nabi-Nabi, lah kali jumpa Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita memang itu hak aku. Maknanya setelah syafaat itu, selesailah kita di padang mahsyar. Nak timbang nak apa setelah mendapat syafaat daripada Nabi. Yang kedua syafaat khasah, khusus, iaitu Nabi akan bagi syafaat kepada umatnya. Ada yang Nabi bagi syafaat masuk syurga tanpa hisab. Ada yang Nabi bagi syafaat, yang kedua dia buat dosa, yang dosa tu kira-kira kena pergi neraka, Nabi minta kelonggaran. Yang ketiga, yang masuk neraka dah pun, Nabi bagi syafaat, boleh keluar daripada neraka. Ini ada tiga syafaat khasah. Satu, boleh masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua, yang masuk neraka dah pun, apa ni, yang kena masuk neraka, bila dia dapat syafaat Nabi, dia tak kena masuk neraka. Yang ketiga, yang duduk orang neraka dah pun dapat syafaat Nabi, Nabi boleh, dengan syafaat Nabi dia boleh keluar dari neraka ke syurga. Ini syafaat, bantuan, rekomen daripada Nabi SAW. Dan dalam hadis yang lain, yang boleh bagi syafaat ni bukan takat Nabi kita Muhammad SAW saja, termasuk Nabi-Nabi yang lain. Yashfa'u yawmal qiyamati. Salah satu, ada tiga kumpulan yang ada kota syafa'at. Yang pertama al-anbiya, Nabi-Nabi. Nabi Muhammad tersebut tu yang paling besar. Nabi-Nabi dia akan bagi, ada syafa'at, ada kota dah. Nabi Mekah dia kita tetap dah 28,000. Berapa orang? Cikgu Mat? Allah. Dan rajuk je pun dia tak tahu pergi. Tapi hak boleh pergi lebih tu, ada kota. Kota menteri, kota siapa-siapa lagi, kota Raja Saudi ke apa, yang boleh kota dia ada. Nabi-Nabi ada kota untuk dapat syafaat. Dan yang kedua yang ada kota syafaat lagi, summal ulama, para ulama. Banyak mana kota ni, ikut kadar. Ada yang dia besar, ada yang kecil, ada yang boleh bagi kota dia 50 orang, 100 orang, sekampung, satu kabilah. Ada macam tu. Ulama. Ulama ada kota. Siapa dia ulama ni? Ulama muda atau ulama tua? Yang kata ulama tu, orang-orang yang beramal dengan lain. Beramal dengan ilmu, dan dia pula mengajar manusia untuk selamat di akhirat. Dia ada ilmu, dia beramal, dan dia mengajar orang lain supaya orang lain itu selamat di akhirat. Mana dia sampai Quran, hadis, apa yang Nabi itu sampai, dia tolong sampai. Jadi kota ada. Sebab itu orang yang masuk syurga tanpa hisab dalam hadis Nabi, masuk syurga tanpa hisab 70,000. Satu hadis Nabi malam tu bagi tahu, ada yang masuk syurga tanpa hisab 70,000. Hadis Riyadhus Salihin. Kita mengaji dah 8 tahun dulu. Di masjid 8 tahun dulu. Masih ingat apa dong? Setelah Nabi bagi tahu tu, Nabi masuk rumah. Para sahabat duk bincang. Siapa dia yang 70,000 ni?
ada yang kata 70,000 ni para sahabat kita-kita lah yang berjuang. Ada kumpulan kedua kata 70,000 ni orang yang dia lahir dalam Islam. Mungkin hak kita ni hari itu kata sahabat, hak kita hari itu ni kita baru masuk Islam ya. Hari itu kita semua kita buat makan minum apa ni, minum yang ketum buat macam-macam. Untuk arak awak kita baru masuk Islam. Yang boleh masuk syurga tanpa hisab ni orang yang dilahirkan dalam Islam dan dia beramal Islam. Kumpulan ketiga macam-macam lah bincang, macam-macam pendapat. Lalu Nabi SAW juga daripada rumah dia ke masjid. Rumah Nabi kembang dengan masjid. Nabi tanya, apa yang ada bincang tadi ni? Oh, dia pun kata, kami bincang. Sahabat tak ngaji bincang. Kita pas ngaji menentang balik balik, tak bincang. Balik bincang di rumah. Okay, tak apa lagi lah. Cikgu Mat jawab, balik bincang di rumah. Clear. Nabi tanya, sahabatnya, kami bincang. Orang yang masuk syurga tanpa hisab. Ada kata macam ni, banyak pandangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masuk syurga tanpa hisab ni, yang pertama sekali mereka ni bersifat, ada sifat. Satu, sifat mereka layar pun. Mereka tidak jampi serapah. Yang kedua, wala yastarqun. Mereka tidak jumpa Tok Bomo suruh jampi serapah. Nombor tiga, la yatatayyarun. Mereka tidak menganggap sial dengan burung. Orang Arab itu ni, mereka tengok burung. Nak pergi mana-mana, lambung burung. Kalau lambung burung ni loncat belah kanan, optimis. Kalau burung ni loncat belah kiri, ini. Orang Melayu dewa. Kalau dewa lintah, sui. Lintah sui. Kuala balik, sir. Tak ada tu. Orang yang boleh masuk syurga tanpa hisab, tidak menggunakan jampi serapah. Jampi, boleh tak? Boleh kalau jampi dengan ayat Quran. Dengan hadis Nabi. Dan dengan bahasa yang dia faham. Kalau bahasa tu dia tak faham, tak mau. Itu ini tak boleh. Yang kedua, tidak jumpa dengan orang yang jampi serapah. Kadang dia tak jampi, tapi bicara Tok Bomo. Tok Bomo tu jampi hak. Yang bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi. Yang keempat, ya tawakkalun. Mereka berserah 100% pada Allah. Serah. Semua tu dia serah pada Allah. Dia bukan serah pada Sultan Hamid. Kalau kedai bagi buat gambar tu serah kat tu. Tu tak boleh masuk syurga. Yang boleh masuk syurga tanpa hisab. Lepas tak ada hisab apa. Bila Nabi habang lagu tu, terjawablah perbincangan. Sahabat tadi tak apa clear. Nabi bagi pencerahan, tak kira lah siapa-siapa pun, dia sahabat ke, dia bukan sahabat ke, dia duduk generasi di mana, tapi dia ada empat sifat tadi. Mereka boleh masuk syurga tanpa hisab. Banyak mana? 70,000. 70,000 ni sikit lah. Umat Nabi banyak. 70,000 padan dengan orang Madinah ya. Kita Malaysia pakai tak ada. Itu yang ada kota tambahan tu. 70,000, tiap-tiap seorang 70,000 tu, dia dapat pula 70,000. Jadi siapa yang kota tambahan, sudah tentulah al-ulama. Kita mengaji kitab Imam Syafiq, Imam Nawawi, hadis Imam Nawawi, dia boleh bagi 70,000. Kita sebelah sini, anak murid siapa? Syekh Daud Fatah ni, Tok Kenali, Tok ulama-ulama hebat belah Nusantara. Syekh Daud Fatah ni orang Malaysia, Tok Kenali, siapa lagi? Dua tu lah nama kena. Lagi siapa lagi?
Tuan Guru Haji Soleh Musa. Kita pernah jumpa. Dia ada kota tu, Tuan Guru. Ada yang hebat, ada yang kurang. Jadi, dia mereka dapat. Ulang balik yang kata ulama tadi, yang beramal dengan ilmunya dan mengajak orang lain untuk selamat di akhirat. Selamat pada azab Allah di akhirat. Kemudian lagi siapa yang boleh bagi syafaat? Asy-syuhada, orang yang mati syahid. Nah, ini dia pun ada kuota. Syuhada tentulah dia cari dia yang bagi sokongan moral kepada dia. Ulama dia cari yang mengaji kat dia. Kalau takkan ulama dia nak bagi syafaat orang tak nak mengaji. Dia tak kenal. Dia tengok-tengok belah ni, oh, Cikgu Azizah nampak. Abang Zah nak belakang. Orang ni sepedia tu. Sepedia tu. Dia tak kenal ulama. Macam dia tak akan dapat syafaat. Jadi yang tiga ni boleh dapat syafaat, bagi syafaat. Al-Anbiya, Al-Anbiya, yang kedua Al-Ulama, yang ketiga Al-Syuhada. Kita baca ayat kursi. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Tak boleh bagi syafaat kecuali orang yang mendapat izin daripada Allah. Siapa dia Allah izin? Al-Anbiya, Al-Ulama, Al-Syuhada. Moga-moga kita dapat syafaat. Kalau dengan kita saja, kita ni banyak meloroi. Dekir kalau dapat syafaat tu, moga-moga adalah bantuan sikit sebanyak. Syafaati yaumal qiyamati haqqun. Bermula syafaatku di hari kiamat itu sebenar. Ini bukan cerita dongeng. Betul. Hak kita dapat syafaat Nabi ada yang ammah, ada yang khasah. Tadi benar. Maka siapa yang tidak percaya dengan dia, tidaklah daripada ahlinya. Dia tak percaya, tak dapat. Tak percaya dengan syafaat, berarti tak percaya tentang hari kebangkitan. Tak percaya dengan sam'iyat, benda-benda yang Nabi telah beritahu. Bila tak percaya tu, dia tak dapat. Dia tak dapat pasal dia bukan ahli. Yang dapat syafaat ni ahli. Ahli yang beriman. Dia tidak beriman dengan syafaat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahr Ramadan mu'allaqun baina as-sama'i wal ardi la yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitri. Rawahu Ibnu Syahin an Jarir. Bermula bulan Ramadan, yakni puasa, itu tergantung di antara langit dan bumi. Berarti tidak diterima pahalanya dan tidak diangkat akannya melainkan dengan zakat fitrah. Jadi tergantung tu makna Tuhan tak terima lagi puasa tu. Lagi dia tak keluar zakat fitrah. Zakat fitrah kita sudah maklum. Bila kena keluar zakat fitrah? Bila orang yang berjumpa Ramadan dan Syawal. Kalau dia tengah Ramadan ya, belum buka puasa dia mati, tak kena keluar fitrah. Ataupun beranak lepas malam raya. Kalau tak mau keluar zakat fitrah, abang akan isteri dengan beranak lagi. Dia jumpa Ramadan dan Syawal, baru kena keluar zakat fitrah. Selesai. Itu kita faham apa yang orang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada'u khamsatun, al-mat'un wal-mabtun wal-ghariq wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Orang-orang yang bermati syahid itu lima. Dia ada syahid akhirat. Dia ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat ni mati di Medan. Bukan Medan Indonesia.
medan perang. PP kena takik, kena tembak, kena bedik di medan, iaitu mati syahid. Orang yang mati syahid, hukum kata tak payah sembahyang, tak payah mandi. Kapan nengkeh dia pakai tu? Yang lain tu nama dia syahid akhirat. Dia boleh pahala. Pahala pasal dia sabar dengan sakit yang ditimpa pada dia. Kalau tak sabar, tak ada juga. Syahid dunia, dia mati perang. Tapi nawaitu dia tak betul. Nawaitu dia, yang sebutlah hadis, ada yang dia diberjuang kerana hamiyatan, kerana semangat, kerana degeram, kerana yang bukan kerana Allah Ta'ala. Itu syahid dunia. Nampak jangan elok, jangan mati. Orang yang mati syahid, tapi kehadirat tak ada. Syahid akhirat, yang hak sebut tadi ni. Al-Mat'un, yang mati sakit ta'un. Kena sakit ta'un. Masuklah Ebola apakah yang sabar, tak yakin. Yang kedua, Al-Mat'un, yang mati sakit perut. Keracunan. Apakah tadi? Puan Zalim ya. Wasahibul hadmi, mati. Walgharib, mati tenggelam. Tenggelam beri, tenggelam bot, tenggelam paling benar. Wasahibul hadmi, mati ketimpaan. Kena gempa, bangunan untuk apa dia. Wasyahidu fi sabilillah, mati dalam peperangan sabilillah. Nombor lima tu tak payah solat, tak payah mandi. Yang empat lagi tu kena buat macam biasa. Mandi, seorang mati buat apa pula? Mandi, lepas tu kapan, lepas tu sembahyang, lepas tu lepas bayar pun simpan ke bumi. Awak pulang bumi tu ke bumi, ke tanah, ke bumi. Masa dia main pada bumi, pulang bumi. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyharu tis'atun wa 'ashrun. Fala tasumu hatta tarawhu wa la tufthiru hatta tarawhu. Wa in ghumma 'alaykum fa akmilu al-'iddata 30 yawman." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an ibni an abi an abi ka ibni. Ani bani Umar. Sebulan itu ada kalanya 29 hari. Bulan Qamariyah atau Hijrah ni. Hijrah tadi dia takwil apa? Hijrah ke Masih lah. Tak umum tadi, takwil apa? Tak ingat aku takwil bulan siapa. Bulan Hijrah ni tis'atun wa ishrun, ada 29 dan 30. Bulan genap, hari bulan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ini ganjil kan? Hari bulannya 3. Hak bulan dia, bulan dia genap, hari bulan dia ganjil. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bulan Ramadan genap ke ganjil? 9. Malam 29 ganjil. 8 ke 9? 9 bulan tu Ramadhan bulan 9, mana hari dia 30 ke 29? Hari bulan ni 29, 29 30. 1 bulan tu ganjil, hari bulan dia benar. 2, 9. Jadi bulan Ramadhan ni dia bulan 9. Bulan 9 genap ganjil. Dia tak Ramadhan ni Nabi kata apa? Cuba tengok Nabi tambah. Maka jangan kamu berpuasa hingga kamu lihat akannya. Dan jangan kamu berbuka hingga kamu lihat akannya. Itu yang dia panggil ru'yah. Isak sepasang ru'yah.
Rukia Jampi. Rukia aduh di mana? Ya jelas. Rukia. Asa-asa rogaya satu huruf kaf tu jadi ga. Orang sengah-sengah tu diubah kan. Kaf jadi ga. Jadi itu yang rogaya tu asal pada Rukia. Jadi rogaya. Dan jangan kau berbuka hingga kamu lihat akalnya. Okey, lihat anak bulan ni kira. Pasal tahun ni itu pelabuhan. Pasal ayah tu dah bagi penjelasan kira. Jika dilindung akan kamu oleh awan, hendaklah kamu sempurnakan bilangan Syakban itu 30. Syakban tadi bulan 8, no? Betul tak? 8 hari bulannya ganjil lah 29. Jadi memang Syakban 29. Cuma kalau tak nampak anak bulan. Bukan tak ada. Anak bulan ada. Rumah tak nampak. Lindung oleh awan ke? Lindung apa kan? Semua tu dia nak puasa juga. Dia kata nampak. Tapi tengok anak bulan sama isi apa. Betul tu dia tengok. Dia teropong lagi jauh. Dah tak nampak tu. Tak salah puasa. Tapi dia nak puasa juga. Dia kata dia puas sambil tengok anak bulan. Isi apa? Mana nampak? Kena isi apa? Makna dia teropong lagi tajam. Betul kita tak kira tu. Jadi Syakban ni dia 29. Bila tak nampak, kata Nabi, sempurnakan bilangan Syakban itu 30. Itu yang kalau tak nampak. Bukan tak ada, memang ada, tapi tak nampak. Baik tuan-tuan, malam ni kita baca hadis yang pertama tentang sirat, yang kedua bangkit dari kubur, yang ketiga syafaat. Hal ini fima ba'dal maut, apa yang akan berlaku lepas mati. Hadis yang keempat cerita tentang zakat fitrah, yang dengan keluar fitrah tadi puasa terangkat, mana Allah terima puasa bergantung pada keluar zakat fitrah. Dan zakat fitrah ni ikutlah terma dan syarat yang ditentukan. Kemudian pembahagian syahid di hujung, bilangan bulan ada 30, ada 29. InsyaAllah umur panjang kita bergerak pula kepada huruf sad. Hadis yang dimulai dengan huruf sad. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن المساء لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم استر عيوبنا وعيوب المعلمين عنا، ولا تزهد بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.